Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang menjelang sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu momen diskusi mengisi podcast Padang Pariman Bicara yang membahas topik Umroh Akbar Jamaah Syatariyah bersama ulama. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menyelamatkan masyarakat dari alam jahil kepada alam yang berilmu pengetahuan, yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baik, podcast kali ini membahas Umroh Akbar Jamaah Syatariyah bersama ulama. Nantinya umroh ini difasilitasi dan diberangkatkan oleh perusahaan travel, yaitu PT Malika Travel Cabang Padang. Bersama kita telah hadir Kepala Cabang PT Malika Travel, Buya Mas Hedri Malin Sulaiman, MBE. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian juga kita hadirkan Khalifah Syekh Burhanuddin yang ke-15, yaitu Heri Firmansyah, Tunggu Khalifah. Artinya kita mengambil momennya pusat jalur pembunan ikan. Artinya Jemaah Syatariyah ini terpusat di Ulakan dan Syekh Burhanuddin. Hadirkan Tunggu Khalifah yang ke-15. Assalamualaikum Tunggu Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian kita juga menghadirkan Buya Bustanul Arifin, Katib Bandaro. Assalamualaikum Katib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Katib. Alhamdulillah sehat. Katib Bandaro adalah perwakilan PT Malika Travel cabang Piaman. Mudah-mudahan beliau nanti ini, karena sudah banyak jemaah ini, bisa Sumatera Barat ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Akhir-akhir ini kita melihat pergerakan umroh ini termasuk yang paling hot atau yang paling seksi atau yang paling viral lah di tengah masyarakat. Artinya apa? Ini di satu sisi kita melihat bahwa animo masyarakat beribadah umroh sangat-sangat positif dan sangat-sangat luar biasa. Nah, ini tentu menjadikan perusahaan travel yang khusus memberangkatkan umroh dan haji khusus ini memberikan yang terbaik kepada jemaah dan pelanggannya. Jadi mungkin kita berceritalah sedikit dulu tentang PT Malika Travel ini, langsung dari Kepala Cabang Padang bersama Buya Mas Hendri. Pada Buya mungkin berceritalah sedikit soal perkembangan Malika ini di dalam merekrut jemaah, di dalam memfasilitasi jemaah pemberangkatan haji khusus dan umroh ini. Terima kasih Buya Ahmad Amiri Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita muliakan Buya Heri Firmansyah atau Khalifah selaku Khalifah Syekh Burhanuddin yang ke-15. Kemudian yang terhormati Buya Bustanul Arifin Khatib Bandaro SPDI selaku perwakilan PT Malika Wisata Utama Cabang Kabupaten Panokeran. Baik, terlebih dulu saya akan menjelaskan sekilas tentang company profil daripada PT Malika Wisata Utama. Yang pertama, PT Malika Wisata Utama ini telah berdiri
sejak tahun 2007 yang lalu dengan kantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Cipokol, Kota Tangerang, Banten. Kemudian saya ditunjuk selaku kepala cabang Sumatera Barat dari tahun 2014. Kemudian alhamdulillah PT Malika Usaha Utama ini sudah memiliki izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, dan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dan untuk wilayah Sumatera Barat, kita ada kantor cabang di Kota Padang, yaitu di Kompleks Sandra Al-Wasilah, Jalan Nori RT 3 RW 3 Kelurahan Turun, Kecamatan Kota Tanah. Alhamdulillah, semenjak kita buka kantor cabang di Padang, semenjak tahun 2018 sampai 2019 sampai COVID, dan kemudian buka kembali umroh tahun 2002 yang lalu sampai hari ini, kita telah memberangkatkan jamaah itu lebih kurang 1.500 orang jamaah dengan beberapa periode keberangkatan. Dan alhamdulillah, saya yang langsung memimpin itu sudah 10 kali ya, sejak 2018. Yang lainnya kita gabungkan dengan grup dari pusat, tapi dari Padang kita tetap bikin grup khusus Kota Padang, Kabupaten Damansraya, Sijunjung. Dan alhamdulillah, semenjak Idul Fitri kemarin tahun 2003, kita sudah memberangkatkan 2 kali dari Kabupaten Penampreman. Di bulan Oktober kita berangkatkan bersama Buya Bustanul Arifin, dan bulan November yang kemarin dengan Buya Ahmad Latif Tuanku Sidi. Alhamdulillah, semenjak berdirinya Malika di Padang dan Penampreman, kurang 1.500 jamaah sudah kita berangkatkan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Lalu yang kedua, ini yang kita ambilkan. Saat ini kita sedang mengkonsep sebuah program umroh, yaitunya umroh bersama Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin, beliau Buya Erick Nurmansah. Artinya apa? Kita seiring sejalan dengan program yang semenjak kantor cabang ini didirikan di Padang, bahwa kita berencana dan berniat untuk bagaimana jamaah bisa berangkat dengan gurunya, dengan buyanya, dengan ustadznya, dengan kiainya. Artinya kita tidak akan menitip jamaah ini kepada orang yang tidak dikenali gitu. Meskipun setiap petugas dari para ibadah umroh itu tetap akan menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing, tetapi akan lebih afdol ketika jamaah itu kita berangkatkan dengan ustadz atau guru yang biasa membimbing ibadahnya. Nah, kebetulan kita juga punya basic pendidikan di jamaah Sataria. Saya sendiri dari surau, dari pesantren, yaitu Pesantren Madrasatul Ulum Lubuk Pandan. Kemudian kita punya basic jamaah dari jamaah Sataria. Nah, kita melihat di sini Bu ya, setiap tuangku-tuangku di surau-surau kita itu memiliki banyak jamaah wirid, jamaah pengajian, ada yang satu kali seminggu, satu kali sebulan, mereka berkumpul. Akan tetapi untuk program umrohnya kita melihat di situ belum ada terprogram dengan baik, terencana dengan terstruktur. Oleh karena itu kita membuat program dan kita tawarkan kepada beliau-beliau, guru-guru kita atau guru-guru kita, ada lebih baik ketika jamaah-jamaah ini, karena tadi Buya sudah bilang umroh ini merupakan kebutuhan bagi masyarakat kita, artinya setiap tahun pasti jamaah itu ketika lebih rezekinya dia pasti ingin umroh di samping porsi haji yang menunggunya cukup lama. Nah, kita konsep umroh bersama guru atau tuangku daripada mayoritas jamaah tersebut. Alhamdulillah, kita melihat di setiap surau-surau dengan basic jamaah Sataria itu sangat cocok program ini kita laksanakan, kita launching mulai tahun ini. Insya Allah untuk keberangkatan bulan April 2024, tepatnya di bulan Sawal, kita sudah terima pendaftaran daripada beberapa orang jamaah. Dan dengan kata kunci bahwa jamaah ini harus berangkat dengan buyanya, dengan gurunya, di tempat mereka sehari-hari beribadah. Nah, alhamdulillah, dan insya Allah semoga Allah kabulkan nanti program ini.
karena kita di sini memakai branding yaitu beliau Buya Khalifah yang ke-15, otomatis nanti seluruh jamaah Sattariyah di daerah Sumbar, Riau dan Jambi akan ikut bergabung dengan demikian kita bisa wujudkan umroh akbar, umroh besar. Jadi kita punya penerbangan langsung sekarang dari Padang melalui maskapai CityLink dengan jumlah seat 425 seat. Insya Allah kalau Sumbar, Riau, Jambi mendaftar dengan data-data yang kita miliki, Buya dan Tuanku di daerah-daerah itu, minimal satu surau itu mendaftarkan 5 atau 10 orang jamaahnya, maka satu pesawat itu adalah jamaah kita. Sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ini agak menarik juga ini. Mungkin agak lebih dalamnya nanti kita ulas. Kita ingin dulu ke Tuanku Khalifah. Ini ada semacam tawaran yang menarik dari PT Malika mengenai umroh akbar ini. Nah, mungkin Tuanku Khalifah bisa bercerita atau bisa meminta himbauan kepada jamaah, karena selama ini terkenal itu jamaah Tuanku Khalifah atau jamaah Sattariyah ini kan jumlahnya tidak ada data konkret, tapi selalu ketika ada pertemuan itu membludak. Nah, mungkin Tuanku Khalifah bisa bercerita lah tentang sambutan atau penawaran program dari Buya Madin tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan kami sampaikan kepada para buya-buya yang hadir pada acara podcast Padang Pariaman Berbicara. Sebelum saya menghimbau kepada seluruh jamaah yang ada, tentu perlu juga saya jelaskan secara pribadi. Ketika berawal istilahnya gayung basambui, Ketua Bajawa. Ketika itu beliau, Buya Suhendri dan Buya Khatib dalam melakukan ibadah umroh dan pendampingan jamaah. Kami sempat bercerita dalam video call via WA. Nah, di sana entah apa persoalan, entah apa yang terjadi pada saat itu, seakan-akan cerita itu menyambung. Bersambung cerita itu. Artinya bisa sejodoh kita, ya? Bisa sejodoh. Kenapa? Beliau berkata di saat kami berbicara video call, bagaimana nanti kita bikin umrah akbar. Terus saya berbicara, bagus untuk jamaah Sattariyah. Beliau menawarkan program. Saya udah ada niat supaya ulama-ulama kita beserta jamaahnya bisa ikut bersama-sama dalam melakukan ibadah umrah. Kemudian kalau seperti itu niat Buya Malin, itu niat yang sangat mulia. Nah, kalau bisa ada keterbatasan dari jamaah untuk melakukan umrah, mungkin karena ongkos dan biaya umrah itu sendiri. Nah, kebanyakan jamaah Sattariyah itu, apalagi yang di pelosok-pelosok, kan banyak yang tidak mampu. Nah, adakah langkah-langkah dari Buya atau dari PT Malika untuk meringankan dan membantu jamaah supaya niatnya selama ini belum terpenuhi? Mudah-mudahan dengan niat yang mulia ini melalui Malika bisa mewujudkan beberapa niat dari jamaah yang belum tersampaikan. Alhamdulillah beliau sangat respon. Kemudian ke beliau pulang, kami ada pertemuan pada saat itu. Akhirnya dihitung secara hitungan-hitungan, saya tidak memahami hitungan itu, dan alhamdulillah maka ada suatu budget umrah untuk program umrah akbar ini dengan niat beliau atau mereka ingin memberangkatkan guru
beserta muridnya. Iya, iya, iya. Maka kita gaungkan ini sebagai umrah akbar. Mm-hmm. Insya Allah, alhamdulillah, saya pun sudah menyampaikan program ini ke beberapa jamaah-jamaah yang ada di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Darmasraya, kepada ketua-ketua jamaah. Iya, iya, iya. Kemudian umumnya Sumatera Barat, mm-hmm. bahkan di Jambi dan Riau. Jadi mudah-mudahan dengan Malika ini, dengan niat kita yang mulia ini, dengan kita berbicara di podcast Padang Pandang Berbicara ini, mudah-mudahan niat mulia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Saya sendiri sebenarnya saya akui untuk berangkat umrah hanya baru satu kali. Iya, iya, iya. Dan kerinduan saya pribadi untuk terwujud itu kalau bisa setiap tahun saya umrah. Masya Allah. Iya, iya. Kenapa? Karena saya umrah kemarin itu sesuatu yang tidak menjadi pikiran saya. Sesuatu yang tidak menjadi pemikiran saya. Di artinya suatu betul-betul panggilan dari Allah, karena itu dihadiahkan oleh seorang pengusaha. Iya, iya. Nah, di saat saya hadir melakukan umrah itu, wah, luar biasa. Tidak bisa kita ungkapkan secara lisan. Iya, iya. Itu rasa yang begitu tinggi di saat kita melakukan ibadah umrah itu. Maka saya pun ingin mengajak seluruh jamaah dan pimpinan-pimpinan jamaah atau tuanku-tuanku atau buya-buya yang ada di Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Riau. Mari kita bersama-sama untuk melakukan umrah akbar ini supaya bisa mewujudkan tujuan dan niat jamaah yang selama ini belum tersampaikan. Mungkin untuk saat ini sekian dulu. Artinya ini sebuah penawaran dengan keilmuan yang cukup mantap yang dirasakan oleh Tunku Kalipah sendiri. Dia baru satu kali ke Mekah, namun pasca itu rasa rindu gitu kan, rasa ingin ke sana lagi sangat-sangat kuat. Bahkan kalau bisa tiap sebentar lah, kayak Kati Ustaz Nur Arifin. Mungkin Kati Ustaz Nur Arifin bercerita sedikit nih soal soal follow up-nya ini kita di Piaman ini, karena Kati Ustaz Nur Arifin ini telah melanglang buana juga dari sekian travel ke travel ini gitu kan. Nah, jadi artinya agak memudahkan komunikasinya dengan jamaah gitu kan. Jadi apa kira-kira nilai plus atau nilai lebih yang diberikan oleh Malika sehingga bisa kita wujudkan program Umroh Akbar ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syadu la ilaha illallah wa la syarika lah, wa syadu na Muhammad Rasulullah. Terima kasih kepada Buya Ahmad Manuri yang telah mengundang pada acara podcast Padang Pariaman Bicara. Yang dihormati Buya Manuri, Buya Mas Heri, Buya Heri Pimansah, Kalipah, saya penuntut. Baiklah. Jadi, apa tadi itu Pak Buya Tuanku? Bagaimana apa kelebihan? Kalau masalah kelebihan, saya rasa kita itu melayani jamaah itu dengan sepenuh hati, dan langsung diturut ke rumah semua fasilitas untuk persyaratan umroh. Kami dari mereka memfasilitasi, contoh pembuatan paspor, atau membuat KK atau aktenya tidak ada. Jadi dengan ada kelebihan itu, masyarakat itu lebih cenderung memilih kita. Karena pemanya kan gini, kita mau umroh, mau buat paspor, sementara akte nak dapat macam mana, kita fasilitasi. Nagarinya di mana? Oh, nak sanggup pun nagarinya itu kita langsung ke capil. Nah, itu yang seterusnya itu tentang pembuatan paspor. Tentang mau paspor ini juga kita berikan juga kepada jamaah ini paspornya, mau yang kilat, mau yang sedang.
Jadi tergantung itu permintaannya. Kalau dia mau cepat aja, kita nggak mau ribet. Iya. Nah, kita kasih yang ini. Jadi pelayanan itu yang kita utamakan untuk masyarakat yang ingin umroh. Dan lagi kita kan selalu door to door menyampaikan umroh ini, atau di saat pengajian di surau, baik itu di surau di kampung kita atau di tempat-tempat kawan-kawan gitu kan. Jadi artinya kita menyarankan kepada jamaah ini bagaimana jamaah umroh bahwa juga tuankunya sesuai dengan ya Mas Hendri tadi. Jadi seorang tuanku itu bisa langsung membimbing jamaah, artinya pengajian tuanku itu dengan jamaahnya itu kan sama. Kalau jamaahnya didampingi oleh ustaz-ustaz lain, kadang-kadang nggak sesuai. Kalau pengajian macam ini macam itu. Jadi kalau kita di Pariaman ini selalu mengutamakan itu, bagaimana jamaah ini bisa berangkat sama buyanya atau tuankunya. Jadi sesuai juga dengan apa yang kita rencanakan itu, yaitunya umroh akbar bersama jamaah satriah. Nah, jadi kita usahakan itu. Sudah itu sudah kita lakukan bersama tuanku-tuanku dan teman-teman untuk menyebarluaskan umroh akbar ini bersama Malika dengan harga yang terjangkau. Artinya kita juga bukan harga kita ini murah, tapi bukan murah. Nah, dan harganya itu ada yang murah, ada yang sedang, ada juga yang VVIP. Tapi tidak murahnya. Tidak murah. Luar biasa ini. Nah, itulah yang kita lakukan bersama Malika di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Itu cukup sekian dulu. Mungkin Buya Malin bisa lebih agak memperjelasnya. Ini masalah umroh akbar bersama guru atau ulama ini kan, ini agak berjumpang juga ini, kalau ibarat kayu agak berjumpang juga ketika dibenamkan ke tanah. Di satu sisi mungkin ini katakanlah semacam anugerah atau nikmat, ada plus atau ada fee yang dimainkan oleh perusahaan. Hitung-hitungannya seperti apa tuh? Kalau memberangkatkan jemaah bersama ulamanya itu ada kuota tersendiri atau gimana? Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk program Umroh Akbar Jamaah Satriah ini kita telah konsep sehemat mungkin, sebagus mungkin. Yang pertama seperti yang disampaikan Bu Afifah tadi, mayoritas dari jamaah kita itu ekonomi menengah ke bawah. Kita kalau bicara umroh di daerah, mereka menganggap itu sesuatu yang tabu, yang mahal, sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Nah, di sinilah kita mencoba bagaimana kita bisa melayani seperti yang disampaikan oleh Bu Afifah tadi, bahwa kita tidak saja melayani proses pemberangkatan jamaah, tapi juga kita melayani dari harga. Nah, dalam hal ini kita sudah buat 4 gelombang harga atau 4 model harga yang kita jual kepada masyarakat, mulai dari harga super promo senilai 25 juta, harga promo 27 juta, harga reguler 34 juta, dan VIP 36 juta. Nah, artinya apa? Ketika program umroh ini kita tebar ke masyarakat, mereka akan memilih harga paket sesuai dengan budget dan kemampuan mereka. Nah, khusus untuk umroh akbar, kita akan menjual cuma 2 paket saja. Kita menjual super promo dan paket promo. Kita tidak akan tawarkan yang reguler dan VIP. Untuk apa? Untuk agar supaya satu grup itu semua jamaahnya membayar dengan harga yang sama. Dan termasuk kita membuat hitung-hitungan harga, kita harus membudget bagaimana di sebuah surau atau katakanlah kelompok pengajian, mereka yang mendaftar dengan jumlah jamaah 10-15, mungkin dengan hitung-hitungan normal itu belum bisa untuk memfreekan satu orang ustaz atau tuankunya. Tapi kita bisa buat. Kenapa? Karena dalam program tersebut kita terlebih dulu memastikan tiket, memastikan hotel,
karena sesuai dengan aturan pemerintah 5 pasti umroh. Pertama, pastikan travelnya berizin. Travel, ya? Alhamdulillah kita ada izin. Dan kita perpanjang dalam 1 kali 2 tahun. Yang kedua, pastikan jadwalnya. Kita telah buat jadwal itu bulan April 2024, bulan Sawal, habis lebaran. Yang ketiga, kalau memang jadwalnya sudah pasti, bulannya sudah pasti, pastikan tiket pesawatnya, maskapainya. Alhamdulillah dalam hal ini kita bekerjasama dengan Citilink Indonesia yang sudah hampir masuk tahun kedua membuka penerbangan langsung dari Bandara Internasional Mangkabau. Kita sudah memiliki tiket itu untuk keberangkatan bulan April. Ketiga, pastikan hotelnya. Nah, di sini kita telah buat hotel, kita booking hotel. Memang dengan jarak sesuai dengan budget yang kita buat tadi, lebih kurang 400 sampai 500 meter. Di link kedua, posisinya adalah di belakang bab marwah. Jadi ketika jamaah selesai sa'i, keluar, nanti di sebelah atas ada bait rasul, kirinya nama daerahnya di situ adalah Sep Ali, di atasnya Ma'la. Nah, antara Sep Ali dan Ma'la itu ada sebuah hotel yang telah kita bikin kontrak dan kerjasama untuk harga umroh akbar bersama jamaah sekalian ini, yaitu di Hotel Al-Bakah Makom. Di situ kita telah tanda tangani kontrak dan kerjasama agar hotel ini bisa memfasilitasi jamaah dengan harga yang kita buat seharga 25 juta. Artinya apa? Hitung-hitungan atau katakanlah tadi Buya bilang bisa lah cuman satu surau itu berangkat 5 orang jamaah atau 6 orang jamaah, ustaz yang bisa juga jadi pemandu. Nah, di sini kita telah melakukan sebuah sistem subsidi istilahnya. Apabila dalam satu keberangkatan itu kita mencapai jumlah jamaah katakanlah satu grup lebih kurang 45 orang, otomatis di situ kita bisa memberangkatkan 3-4 petugas. Petugasnya inilah yang akan kita ambil dari Buya, dari tuanku jemaah. Kita tidak akan ambil lagi petugas dari luar. Kita tidak akan ambil lagi petugas yang mukimin di Mekah mahasiswa kita, tapi petugasnya langsung tuangkunya, langsung buyanya pulang pergi dengan jamaahnya. Nah, ini sebuah hitung-hitungan sederhana yang kita buat dengan harga senilai 25 juta untuk jamaah-jamaah satariah di daerah. Mereka sudah bisa kita pastikan berangkat dengan tuangkunya. Lalu nanti mungkin lebih detailnya kami akan tebar melalui brosur, melalui spanduk yang akan dipasang oleh tim kita di beberapa masjid-masjid jamaah setan. Lalu yang terakhir, untuk penjelasan program ini, sebetulnya hakikatnya program ini adalah pengabdian. Ya, karena kita tumbuh besar dan di didik di lingkungan satariah, mulai dari keluarga saya adalah jamaah satariah di Sunjung, tepatnya di pesantren Syekh Abdul Wahab di Calon Muaro. Kita lahir di situ, dibesarkan di situ, kemudian belajar di Padang Pariaman ini di Madrasatul Ulum di bawah bimbingan Abuya almarhum Syekh Abdul Wahab Aminuddin. Artinya apa? Darah daging kita satariah. Jadi ketika jamaah yang lain bisa kita bantu, apalagi jamaah kita, jamaah satariah. Nah, alhamdulillah dalam hal ini kita sudah diberikan izin oleh beliau, Buya Khalifah Sebelumnya 19, Buya Edi, untuk bisa kita laksanakan program ini dan dibantu oleh para mitra-mitra kita di daerah, khususnya Padang Pariaman, karena Padang Pariaman ini adalah apa tadi? Pusatnya satria. Pusat jalur apa istilahnya? Pusat jalur kumpulan ikan. Pusat jalur kumpulan ikan, yaitunya Ulakan. Alhamdulillah kita telah mempercayakan hal ini kepada beliau, Buya Bustanul Arifin, dan insya Allah hari Rabu besok tanggal 20 Desember beliau akan kita berangkatkan membimbing 36 jemaah yang sudah mendaftar lebih awal. Artinya apa? Bukan mendaftar untuk program umroh akbar, tapi umroh reguler di bulan Desember ini. Nah, insya Allah ketika kita sudah satu niat, satu hati, satu tujuan pada dengan niat memudahkan jamaah ke Baitullah, insya Allah Allah juga akan mudahkan kita untuk mencapai usaha dan
keberhasilannya. Iya, karena jamaah satariah ini mereka yakin dengan intan suruh doa yang cukup. Jika kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Nah, memfasilitasi jamaah dengan harga rendah, bukan murahan dari istilah dari beliau ya, tapi terjangkau. Kalau murahan harganya nggak masuk akal. Kita jual 20 berarti nanti ada unsur penipuan, ada unsur kurang dari pelayanan. Tapi kita bikin harga yang sesuai dengan budget, sesuai dengan fasilitas. Namun dalam ini kita akan wanti-wanti dengan jamaah bahwa ini hotelnya jauh, gitu. Ini makannya tidak terlalu mewah, gitu. Tapi yang jelas kita bisa beribadah di tanah suci. Seperti yang disampaikan oleh Buya Khalifah tadi, itu kerinduan kita ke tanah suci tidak akan sudah bisa terbendung. Nah, ini sekilas penjelasan tentang program ini. Sekali lagi kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah izinkan untuk program pertama kita launching di bulan April, tepatnya bulan Sawal, selepas Idul Fitri di tahun 1445 Hijriah. Demikian. Mungkin Buya Madin bisa lebih bercerita lagi tadi, katanya program umroh bersama ulama ini bagian dari pengabdian gitu kan. Nah, saya ingin apa namanya, ketika nanti beribadah di Mekah itu dengan beribadah di kampung ini, karena beda apa namanya, beda daerah, beda negara, beda mazhab, ini tidak berbenturan nanti para jemaah dengan ulamanya, dengan tuankunya. Memang Buya Ahmad Manhuri, saya mulai terjun di dunia umroh ini tahun 2015 dan telah melakukan di beberapa travel sebagai mutawif pembimbing. Baru 2018 sebagai perwakilan resmi. Sebelumnya saya bertugas saja. Buat jemaah telah pergi, buat jemaah telah pergi, bukan saja di Sumatera tapi juga jemaah di daerah Jawa dan Sulawesi. Jadi di sini memang ada beberapa kekhawatiran mungkin di situ, karena kita untuk daerah pelosok ini mayoritas jemaah kita kan fanatiknya luar biasa. Nah, fanatiknya mungkin sesuai dengan kultur mereka masing-masing. Tapi dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari, selagi tadi yang dikhawatirkan itu adalah masalah khilafiyah, bukan masalah yang berjidah, tapi furu'iyah, itu bisa kita atasi. Seperti kasus yang sering terjadi itu, mungkin Buya Bustanul mengalami tentang umroh badal misalnya. Ketika kita bikin program, hari pertama kita umroh rukun, hari kedua kita umroh badal, umroh untuk menghadiahkan pahalanya kepada keluarga yang telah meninggal, misalkan untuk almarhum ayah atau ibu. Di situ ada sebagian jemaah yang meyakini bahwa pahala itu tidak sampai misalnya. Nah, di sini kita bisa ambil inisiatif selaku pembimbing, selaku mutawif di dalam perjalanan ibadah umroh tersebut, bahwa kita tidak memaksa jamaah untuk melakukan ini. Yang yakin silakan mikot, silakan ambil niat. Yang tidak yakin ya terserah, mau ziarah saja, mau ibadah saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena mungkin di dalam satu grup itu kita ada beberapa katakanlah aliran-aliran tertentu, pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tapi selagi pemahaman itu adalah masalah furu'iyah, yang tidak prinsip, kita akan bisa jelaskan, tidak akan kita paksakan. Nah, kalau perbedaan itu masalah akidah, itu bisa kita apa namanya, anulir lagi. Misalnya ada yang paham memahami Al-Quran itu 35 juz, itu sudah jelas salah, itu bisa kita anulir. Tapi selagi furu'iyah, nah, masalah khilafiyah tentang perbedaan cara pandang fikih, kita bisa jelaskan. Dan inilah kenapa dari awal kita ingin meluncing program ini, karena supaya jamaah satariah ini dapat merasakan apa yang mereka pelajari dengan tuangkunya selama ini, dan mereka praktekkan di tanah suci. Seumpama kita selalu bertahlil setiap selesai sholat Jumat, setiap malam Kamis, menghadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Sekarang kita hadiahkan pahala umroh di tanah suci untuk kedua orang tua kita. Kalau pahala tahlil kan sudah biasa setiap minggu. Nah, ini pahala umroh, ini umroh badal, biar ketik
kita kan ada dua kali badal, satu nikah di Jalanah, satu nikah di Kornul Manazil di Taif. Nah, nanti akan dipandu langsung oleh tuankunya. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah umroh itu, tarbiyahnya akan dipandu oleh tuankunya. Kapan perlu kita tahlil di bus itu. Perjalanan mikat ke Masjidil Haram, di situ kita bertahlil. Di Masjidil Haram kita bisa bikin tahajud berjamaah, di situ kita bisa bertahlil. Dan yang paling luar biasa dalam umroh akbar jamaah setariah ini, kita bersandar kepada Syekh Ahmad Qusasi. Ini dimakamkan di Madinah, meskipun kita tidak tahu di mana posisi makamnya. Tapi yang jelas, beliau bersemayam di situ. Nah, artinya apa? Jamaah setariah yang biasa setiap tahun ke Ulakan berziarah ke makam Syekh Burhanuddin, setiap tahun ke Aceh berziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Nah, satu kali minimal semasa hidup kita bisa kita berziarah ke Baki. Kenapa? Karena di situ kita yakini dimakamkan para ulama. Termasuk Ahmad Qusasi. Termasuk beliau Syekh Ahmad Qusasi. Daripada Syekh Burhanuddin. Sebagai tambahannya ya, Bia. Sekali mandayong bidua, dua jadi 20 tahun. Nah, dengan tujuan umrah bisa menziarahi guru kita yang bersanad di dalam safariyah, Syekh Ahmad Qusasi. Atau barangkali ini ada kemungkinan keberkahan dari Syekh Ahmad Qusasi ini membuat rindu kita ke Baitullah enggak bisa hilang habis. Bisa jadi seperti itu atau mungkin beliau yang lebih iya mungkin spiritual ini spiritual dari Syekh Burhanuddin ke Syekh Abdul Rauf ke Syekh Abdul Rauf ke Syekh Abdul Ahmad Qusasi jenjangnya satariah mungkin lebih dalamnya sama kelipan. Kalau masalah spiritual spiritual siarah atau rasa yang kita rasakan di saat kita melakukan ibadah umrah, pertama sekali kita tentu dengan kerinduan kita dengan Makkatul Mukarramah dan Gua Haramain itu, kemudian dengan kerinduan kita dengan sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita selalu di dalam sholat kita, di dalam sholat wajib kita, di dalam sholat sunnah kita, itu menjadi suatu rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad. Nah, di saat kita hadir di Madinah itu, wah, luar biasa, luar biasa. Ini pengalaman Ambo secara pribadi, hanya baru sekali melakukan umrah. Nah, kerinduan itu luar biasa. Tidak bisa Ambo ungkapkan di bisa diungkapkan. Tentu dalam hal itu kemudian di samping masalah kerinduan dengan Rasulullah, dan kalau kita gali secara sanad, kalau kita gali secara sanad silsilah thariqah satariyah, bukan beliau Syekh Ahmad Qusasi, tapi di atasnya ada lebih, ada lagi, artinya Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Nah, artinya apa? Kita menyambung wasilah kita kepada para mursyid-mursyid yang bersanad di dalam thariqah satariyah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup baik, kita beralih ke ini. Ini pengalaman suka duka Buya Bustanul lah, Bustanul Arifin, tentang badal umroh ini. Apa ini apa namanya? Keunggulan dan faedah atau menjadi ini di perusahaan itu menjadi kewajiban atau seperti apa ini membatalkan umroh ini? Terima kasih. Jadi masalah membatalkan umroh itu bukan kewajiban, tapi itu memang disarankan. Disarankan dari pihak travel kepada jamaah dan pembimbing ibadahnya. Jadi kita sebagai pembimbing ibadah itu memang menjelaskan kepada jamaah bahwasanya membadalkan umroh ini boleh. Artinya kita menghadiahkan pahala kepada orang tua kita yang telah meninggal. Kalau sementara bagi yang hidup itu bukan badal namanya. Boleh saja dibadalkan.
Boleh, tapi oh. dengan syarat yang dibadalkan itu sakitnya sakit parah, uzur. Oh. Nggak mungkin lagi dia tidak mungkin lagi untuk ke tanah suci. Ya? Nggak mungkin lagi ke tanah suci atau penyakitnya ini nggak mungkin sembuh. Nah, itu boleh dibadalkan. Yeah. Jadi kalau bagi jamaah, selama saya menampingi jamaah ini, kalau saya lihat jamaah itu sangat-sangat bersemangat untuk melaksanakan badal ini. Oh, antusias ya? Antusias ya. Kan kita dalam manasik satu minggu sebelum, kita kan manasik terus. Iya, iya. Minimal kan 10 kali pertemuan. Iya, iya, iya. Sebelum berangkat. Jadi di dalam manasik itu kita jelaskan kepada jamaah bahwasanya kita dari pihak travel akan mengadakan badal umroh setelah umroh wajib untuk kita. Iya, iya, iya. Jadi kita melaksanakan badal umroh. Jadi bagi jamaah yang fisiknya masih kuat, masih kuat bisa melaksanakan umroh, ya kita bawa dia nanti. Atau kita kan di pihak travel kan ada dua kali. Kalau dia tidak sanggup, ya kata biar mas sendiri, ya ziarah saja dia. Iya. Nah, nanti kalau ikut tawaf boleh. Tapi kalau dia kan saking semangatnya, kalau jamaah di kampung ini saya lihat di Padang Pareman pada umumnya, kalau dia tidak sanggup, dia punya uang, ini dia upahkan, gitu. Diupahkan. Dia serahkan ke pembimbing. Nah, diserahkan ke pembimbing. Jadi di pembimbing ini terserah mau diserahkan ke teman yang di bermukim di Mekah atau kita yang mengerjakan. Itu untuk satu badal itu berapa ada tarifnya? Tarif. Atau lillahi ta'ala saja? Tarifnya itu ya lillahi ta'ala ya, cuman kita pertimbangkan ongkos taksi berapa, uang lelahnya gitu. Karena kan dalam melaksanakan ibadah umroh itu kan sangat membutuhkan fisik juga. Kalau kitanya tuh ya, tapi kadang-kadang kan jamaah itu dah buya aja yang mengerjakan. Terpaksa, artinya kita ikhlaskan kita yang melaksanakan. Meskipun kita agak-agak capek, kaki sudah mulai sakit gitu kan. Tapi insya Allah kalau niat kita juga ikhlas, nah masalah juga bisa-bisa sehat kita melaksanakan badal umroh untuk jamaah. Rata-rata waktu sekali pemberangkatan ada berapa kali jadi badal? Alhamdulillah ada yang bisa ada 4 kali, 3 kali. Minimal ada 2. Tapi kalau untuk yang keberangkatan besok, insyaallah kita akan mau berangkat tanggal 20 Desember ini, itu keberangkatan untuk yang ketiga kali dalam tahun ini, insyaallah. Nah, nanti itu kan sudah dibayang-bayangkan kepada jamaah, kalau yang ingin umroh, yang badal umroh tadi itu, ya laporkan saja. Mungkin agak lebih ke bawahnya, kita menyambut program ini, Umroh Akbar bersama ulama atau tuanku ini, terkhusus di Jemaah Sattariyah, sosialisasi dan konsolidasi kita di Jemaah Sattariyah ini seperti apa ini, Ibu Gaipa? Ya, itunya sosialisasi kita di kalangan Jemaah Sattariyah. Ya, jadi begini, ya Ahmad dan Manuri, kita harus membahas dulu yang dimaksud dengan jamaah Sattariyah di sini. Artinya kita menghimbau dan mengajak jamaah Sattariyah yang selalu datang ke tempat saya. Ke Suropondo ya? Ke Suropondo dan ziarah ke makam. Apalagi beliau adalah dari Kabupaten Sijunjung, Ulakan, Suropondo, Calau. Itu hubungan erat. Di Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung itu seluruhnya jamaah dan suruh-suruh itu adalah ke Suropondo. Dia melakukan ziarah bahkan di Kabupaten Sijunjung itu. Nah, jadi artinya kita di Siko mengajak dan memfokuskan itu jamaah yang di bawah naungan Ambo. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruh jamaah dan buya-buya yang lain atau guru-guru gawat yang tamatan pondok pesantren di luar apa namanya pondok pesantren meyakin ingin bergabung pondok pesantren di Batang Kabung. Nah, tidak menutup kemungkinan hal itu. Tapi kita fokusnya adalah untuk jamaah yang di yang acok berkunjung sejarah kau.
Jadi mungkin Buya Madin, kita dari yang kita targetkan untuk bulan April, bulan April itu kira-kira sampai kini hitung-hitungnya masih banyak atau sudah bisa kita finalkan masalah rombongannya? Ya memang seperti yang kita plan dari awal dengan beberapa kawan-kawan perwakilan kita di daerah, karena dia begini, masyarakat kita basis dan bahasa syariah itu yang banyak itu kan di daerah selatan, selain perang-perangan sebagai Solo sampai ke Rumah Seraya Sumbar satu daerah. Jadi begini, seandainya nanti dari beberapa surau-surau itu, kalau beliau tadi menceritakan surau-surau yang rutin berziarah ke Surau Pondok, tapi tidak menutup kemungkinan surau-surau atau tempat-tempat yang lain, memang mereka itu adalah beraliran jamaah satariah. Nah, jadi di sini kita sudah membuat perencanaan dengan beberapa tempat-tempat yang sudah kita temui. Kita sudah bersilaturahim bagaimana mewujudkan di bulan April 2024 itu bisa satu pesawat itu adalah jamaah kita semua. Jadi lebih kurang 400 jamaah bisa kita booking satu pesawat itu, isinya semua jamaah satariah. Ini harapan kita. Tetapi tentu itu tidak hal satu yang mudah dalam empat tangan, karena kondisi kita di Sumatera Barat ada sekian puluh travel yang juga melayani jemaah dengan berbagai macam program. Nah, di sini kita mungkin untuk target terendahnya itu kita akan planning sebanyak lebih kurang 100 jemaah. Sebanyak 100 jemaah dengan persentase dari catatan-catatan tadi, berapa tuanku dan guru yang memang rutin mengirim jamaahnya ke Malika. Itu jauh sebelum program ini ada. Jadi mungkin dia rutin berangkat. Kita misalkan dia Bustan Alifin, itu beliau jamaah beliau alhamdulillah setiap bulan. Oktober, bulan November dan bulan Desember ini jemaah beliau lebih kurang satu grup. Karena itu kita tunjuk langsung beliau untuk membimbing tepatnya hari Rabu besok tanggal 22 Desember, dan nanti akan bertemu saya juga di Mekah tanggal 25 karena kebetulan saya membimbing jemaah grup Turki tanggal 19, jadi dua satu hari berangkat. Jadi untuk program jamaah satariah ini kita akan kumpulkan seluruh jemaah ini di satu titik pemberangkatan. Kita memang tidak punya waktu panjang karena ini baru muncul bulan November ya. Beliau umroh belum Ramadan. Ketemu saya di Madinah, tapi belum ada kami bincang-bincang masalah ini, hanya sekitar bincang satu terakhir. Di bulan Oktober itu kami selalu berkomunikasi untuk bagaimana jamaah-jamaah kita yang selama ini berangkat umroh dengan travel yang lain, tapi mohon maaf karena umroh ini juga ada unsur bisnis ya, kontribusinya tidak ada ke jamaah kita, suraunya gitu. Ketika Buya Ramanuri punya surau tempat ngajar jamaah, di situ daftar 5 orang aja misalnya dari sebuah travel, mungkin travel itu tidak akan kasih apa-apa surau. Nah, itu mau dikata seperti itu. Kita sadar betul hal ini bahwa seluruh kita butuh perhatian, bukan saja dari pemerintah, tapi juga dari hasil atau laba dari perjalanan ini juga akan kita alokasikan untuk itu. Tetapi dalam waktu dekat, karena kita sekarang buat harga pas-pasan, tentu kontribusinya ke gurunya dulu. Begitu. Insya Allah nanti di pemberangkatan selanjutnya kita juga akan bisa rencana seperti itu. Bagaimana kita pikirkan surau-surau kita di daerah yang memang sangat membutuhkan itu. Jadi ketika kita membuat satu program umroh, jadi banyak aspek di situ yang kita perhatikan, yang kita tidak boleh abaikan. Maksud kontribusi atau hasil dari biaya perjalanan yang katakan sekian juta itu harus ada kita sisipkan untuk suraunya, untuk perjalanannya. Jadi alhamdulillah kita juga sudah punya sebuah kesepakatan itu dengan memakai
istilah kita orang Minang daripada beladang kasih cincin. Jauh lebih kemala. Daripada buaya orang lain, cak buaya awak. Jadi mudah-mudahan. Iya. Laksana ya. Artinya dari bincang-bincang kita tadi ada plus yang luar biasa yang dimiliki oleh PT Malika Transfer ini, yaitunya nilai plus tidak ingin memisahkan jemaah ini dari gurunya, dari ulamanya, gitu kan. Satu. Kemudian perusahaan juga mencoba memberikan harga sesuai dengan fasilitas, sesuai dengan fasilitas, dan tidak ada unsur tipu-tipuan, dan kalau oke ya siap berangkat, kalau belum sekarang ya kapan bisanya, gitu kan. Jadi itu hal-hal yang membuat bisa program besar ini kita cetuskan di bulan April. Yeah. Mungkin ada tambahan dari ketik. Sebentar sebelum ketik tambahkan. Dia begini, kita bikin program umroh di Malika ini sesuatu yang berbeda dengan travel-travel. Sekarang yang lagi tren itu kan umroh dulu bayar belakangan, atau talangan umroh atau cicilan umroh. Kita tidak mau masuk ke ranah itu. Kenapa? Karena kita sadar bagaimanapun bisnis ada barangnya di situ. Kita takutkan dan nanti akan bisa mencemari nama jamaah kita, mencemari nama tuan punya. Karena itu kita buat program yang pasti aja, yang jelas aja. Harganya masuk, fasilitasnya jelas, buyanya kita jamin berangkat, itu aja. Dan apabila kita buatkan materai, perjanjian tertulis gitu kan, supaya jamaah yakin memang kita kasih garansi bahwa buyanya berangkat. Itu aja tambahannya. Mungkin ada tambahan? Tambahan sedikit macam yang di kata Buya Mas Hendri tadi tentang laba untuk perhatian untuk surau tadi. Jadi kalau saya di kampung saya itu jelas saya buat, meskipun itu harganya super promo. Jadi saya buat di kampung saya bagi masyarakat kampung di Sungai Durian yang ber-KTP, yang memiliki KTP Sungai Durian. Dengan mendaftarnya itu akan saya sisihkan keuntungannya 250.000 untuk Masjid Raya Sungai Durian. Itu sudah saya lakukan. Untuk satu orang pemberangkatan. Kalau seandainya ada 10 jamaah, dah dikalikan 250 berapa kita serahkan ke panitia pembangunan. Contoh untuk keberangkatan 20 Desember besok, kan ada satu orang yang ber-KTP Sungai Durian, yaitunya Bilal Masjid Negeri Sungai Durian kebetulan. Saya sisihkan nih. Langsung. Sebelum berangkat itu kita serahkan. Itu sudah kita lakukan dan kita juga mengajak kawan-kawan macam itu pula. Kita perhatikan seluruh kampung kita. Artinya kita mengambil keberkahan. Semoga dengan berkah itu kan kita bisa berulang-ulang berangkatnya. Selesai Desember, Januari atau Februari berangkat lagi ya. Insyaallah. Artinya ini bukan riya, bukan tapi memang keinginan kata Buya Balipah tadi mengutarakan kerinduan, rasa kerinduan untuk beribadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah ya. Sabojo jo isu wasian ya. Karena setiap awak sampai di sana itu pasti menangis, tidak bisa menahan tanpa kita sadari langsung jatuh air mata. Kalau istilah orang spiritual itu tangisan mahabbah, tangisan cinta. Mungkin berlimpah atau apa? Cukup. Jadi untuk tambahan terakhir mungkin bisa sebagai penutup. Boleh. Closing statement. Padang Pariaman berbicara. Mungkin dari awal pembahasan kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh kepala cabang dari Malika di Sumatera Barat. Dalam hal ini saya selaku binernya apa itu? Dalam hal ini mari kita sama-sama niatkan dan satukan niat dan satukan pilihan di dalam Malika
Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan umrah yang mabrur dunia sampai akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Mas Hendri Malin Sulaiman, Buya Tuan Mukhaifah, Buya Bustanul Arifin Katib Bandaru yang telah hadir di bincang-bincang siang di podcast Padang Pariaman Bicara. Baik, kita tiba pada kesimpulan bahwa umroh adalah ibadah yang dianjurkan. Kalau guru-guru menyebutnya umroh adalah haji kecil. Artinya punya nilai faedah, punya nilai manfaat yang luar biasa sekali di dalam amal ibadah. Nah, PT Malika Travel, satu dari sekian banyak perusahaan travel yang memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci hampir tiap bulan. Di sini PT Malika Travel memberikan yang terbaik kepada jemaah, melayani dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan sesuai budget ongkos yang diberikan oleh jemaah. Mereka tidak mau memberikan iming-iming dan tidak mau berspekulasi. Artinya yang pasti sekian pasti, sehingga ibadah umroh dan ibadah haji khusus jemaah itu bisa sempurna, bisa mabrur dan mabrurah. Demikian, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.